Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Dram Iman. Nah, kali ini kita akan belajar dari ketukan drum pertama kita gitu kan. Kita kan udah pernah membuat ketukan drum pertama kita yang seperti ini nih. Saya tidak akan mengajarkan lagi ya, karena saya udah pernah membuat videonya dan lebih detailnya saya udah pernah juga buat videonya di paket video belajar drum pemula saya gitu, yang kalian bisa berlangganan. Kalau kalian ingin berlangganan, di situ nanti kalian akan bisa belajar dari detail banget, ada not baloknya, ada penjelasannya detail, terus kemudian ada contohnya yang lebih detail dari video ini gitu loh. Untuk berlangganan, linknya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Jadi di bawah video ini tuh ada kotak deskripsi, ada penjelasan gitu. Nah, di situ saya berikan linknya, tinggal kalian klik aja. Kalian bisa ikut berlangganan paket video belajar drum pemula saya. Dan nanti kalian juga bisa bertanya-tanya juga kalau misalnya ada kesulitan. Nah, oke, langsung aja kita ke topiknya. Ini kan kemarin ketukan drumnya seperti ini ya. Terus kemudian kita juga udah belajar pakai metronom, dimainkan di tempo 80, tapi ini saya mainkan di, nanti kita coba di tempo 100. Oke, itu kan gampang ya. Itu kan gampang, kalian juga udah belajar gimana cara memainkan dengan metronom. Nah, sekarang kita akan menaikkan levelnya satu tingkat lebih sulit gitu loh. Jadi kalau pelajaran saya itu biasanya kita mulai dari yang gampang-gampang dulu, baru kemudian kita sedikit demi sedikit kita naikin levelnya, sedikit demi sedikit kita naikin levelnya, terus sedikit demi sedikit kita naikin levelnya, sehingga nantinya jadi rumit gitu. Jadi keren dan rumit, padahal itu semua dimulai dari hal yang simple gitu. Oke, nah level yang berikutnya adalah saya akan mainkan, pindahkan yang dari hi-hat sini nih, saya pindahkan ke right cymbal. Jadi gini. Oke, kayak gitu gampang ya. Di sini ini juga right cymbal nih. Nanti saya akan mainkan di sini juga. Karena di sini nanti saya mainnya agak pegel juga karena panjang gitu. Itu jauh gitu. Kayaknya lebih nggak pegel di sini. Oke, setelah kita mainkan di sini kan cuman mindahin doang ke sini, dari sini ke sini doang kan. Gampang dong ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan jadi sedikit lebih sulit seperti biasa. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menambahkan hi-hatnya. Hi-hatnya tadi kan setelah kita pindahkan ke sini nggak kita mainin, diam aja kan. Nih misalnya saya mainkan. Nah, si hi-hatnya kan jadi diam ya, nggak dimainin ya. Nah, sekarang kita akan mainkan si hi-hatnya. Jadi cuman menambah hi-hatnya aja gitu. Kita akan tetap mainkan ini. Nah, kalau kalian sudah pernah melatihnya dengan menggunakan metronom gini, kita akan samakan, jadi saya akan tambahkan hi-hat aja. Saya mainkan dulu ya. Ini tanpa hi-hat, baru kemudian kita tambahkan hi-hat. Tinggal tambah hi-hat begini. Nah, kalau kalian pakai metronom, sebenarnya si hi-hatnya itu dibarengin dengan metronom. Jadi kalau saya mainkan begini nih, oke. Jadi kalau saya mainkan seperti ini, terus kemudian saya mainkan si hi-hatnya, perhatikan deh, hi-hatnya bareng sama si metronom, bareng kan? Oke, nah setelah itu baru kemudian kalau kalian sudah bisa, ini biasanya buat awal-awal yang baru pemula itu cuman nambahin gini doang jadi susah gitu, ininya jadi keganggu gitu. Nah kalau kalian sudah bisa mainkan seperti itu, kita naikkan satu level lebih tinggi lagi gitu.
Nah, kalau di right cymbal itu sebenarnya itu ada tiga yang bisa kita mainkan. Biasanya yang dimainkan ada bell di sini. Terus kemudian ada body di sini yang tadi saya mainkan gitu. Terus kemudian kita juga bisa mainkannya di pukul, di crushing gitu. Tapi yang saya akan mainkan di sini adalah body dan bell. Jadi kita akan mainkan bergantian. Ini kalau saya mainkan di sini. Nah, nanti kita akan memainkan si bellnya, bellnya itu. Jadi ini kan dua, to, wa, to, wa. Ini saya mainkan notes per 8. Buat kalian yang nggak tahu notes per 8 itu apa, kalian berlangganan aja di paket video belajar dan pemula saya yang linknya saya letakkan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Jadi kita akan mainkan di sini nih. Pertama, pola yang pertama itu kita akan menambahkan si right cymbal di bellnya. Baru kemudian kita mainkan ketukannya. Oke, itu hi-hatnya jalan ya. Karena tadi kan kita sudah naik mainkan, kemudian levelnya kita naikkan lebih tinggi sedikit. Dan kemudian yang kedua adalah bellnya kita bisa mainkan nggak bareng dengan si hi-hat. Jadi begini. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah bisa, tinggal kalian bolak-balik aja. Entah kalian mau main begini. Oke. Nah, kemudian kita selalu naikin satu level lebih tinggi, satu level lebih tinggi, satu lebih level lebih tinggi. Itu aja dulu kalian latih. Baru kemudian nanti kalau kalian mau tambahkan, misalnya kalian bisa tambahkan ghost note di snare drumnya. Terus setelah kalian bisa menambahkan ghost note di snare drumnya, kalian bisa memainkan variasi bass drum-bass drum yang lebih rumit lagi. Nggak cuma duk, tak, duk, duk, duk. Nggak cuma gitu doang gitu. Gitu kan? Jadi kalian mulai bisa mainkan yang lain-lain. Nih saya contohin ya. Misalnya saya mainkan gini. Baru kemudian saya tambahkan ghost note. Baru kemudian bass drumnya saya variasiin. Yah, kesangkut sama celana saya lagi. Bentar ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nggak? Awalnya dari cuman ketukan yang seperti ini doang. Baru kemudian berkembang jadi ke sini, jadi ke situ, jadi tambahin ghost note, terus kemudian bass drumnya ditambah-tambahkan gitu loh. Jadi nanti kita dengan cara seperti itu berkembang sedikit demi sedikit, kalian bisa nanti memainkan ketukan yang lebih ribet lagi gitu. Oke, sekian dari dulu dari saya, semoga nggak puas gitu. Kalau kalian mau lebih detail, kalian ikutan berlangganan aja di paket video belajar dan pemula saya, karena di situ saya mengajarkan ini nih, ketukan drum satu ini gitu. Ada print outnya juga yang bisa kalian print, terus kemudian kalian pelajarin, terus kemudian videonya juga lebih detail gitu. Terus kemudian di sana kalian juga bisa bertanya-tanya. Di sini saya tidak akan menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau kalian ada bertanya atau apapun, saya tidak akan jawab. Saya akan jawab nanti di
di itu aja. Makanya langganan, ikut langganan. Kalau kalian memang serius, ikut langganan. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga tidak puas dan salam drummer.